apa yang ada kedok tu? Ada. Ya, siapa lagi? Ya. Ini habis 8,000 ringgit. Jadi kita buat ni atas dasar inisiatif kita dan atas dasar untuk menolong pesakit lah. Sebab pesakit ni kalau kita tengok dia punya kediaman tak ada. Jadi atas dasar itu kita pun lahirlah daripada ilham daripada penaung kita, penaung Persatuan Kesihatan Mental Kelantan, Dr. Haji Muhammad Arif lah, selaku Ketua Jabatan Jabatan Sekretari Hospital Raja Perawat Zainab 2. Daripada situ masa meeting grand round community meeting, jadi kita berbagai-bagai idea, tak, berbagai idea keluar. Jadi so kita mengambil kata sepakat untuk membuat rumah pesakit ini secara sukarela. Maknanya tanpa dibayar upah lah. Kos rumah kos ni 8,000 habis. Ini merupakan rumah kali kedua bagi kita paramedik di Jabatan Sekretari Hospital Raja Perawat Zainab 2. Kita digelar sebagai Grand Tukar PSY. Ini merupakan rumah kali yang kedua. Rumah pertama kita buat di Kampung Gomanak Pasir Putih, iaitu pesakit bernama Tuan Abdul Rahman. Ini rumah kedua kita di Kampung Sering.